Yo, welcome back to my channel. Seperti biasa, tutorial fotografi akan bagi-bagi tutorial yang instagramable dan tidak ala ya guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena akan upload hampir setiap hari, oke? Saya akan kasih 10 detik untuk kalian subscribe. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Dan kali ini saya akan mengedit foto ala Irena Kristi di Instagram, oke, karena dia seperti menggunakan filter peach, tapi warna langitnya itu agak gelap ya guys. Dan kita langsung saja ke menu like, dan untuk pencahayaan saya di sini akan menurunkan kisaran -50, dan untuk kontrasnya juga saya akan menurunkan hingga kisaran -16. Dan untuk highlightnya saya akan menurunkan full agar menurunkan warna-warna yang terang atau warna putih atau warna yang lain yang terang. Dan untuk bayangannya saya akan menaikkan kisaran 22, dan untuk warna putih saya hanya menurunkan kisaran -24. Lanjut ke warna hitam, saya akan menurunkan kisaran minus kurang lebih 50-an lah guys. Lanjut ke menu kurva, kalian bisa tiru saja untuk menu kurva di sini dan sesuaikan dengan foto kalian, karena pencahayaan di foto kalian itu berbeda-beda ya guys, dan kalian bisa sesuaikan saja dengan foto kalian ya guys. Kalian bisa screenshot agar kalian paham. Di sini saya hanya menambahkan satu titik yang di bawah dan digeserkan ke bawah sedikit agar memberikan efek kesan warna peach atau warna keping-pingan ya guys. Oke, jika sudah lanjut kita ke menu color. Dan untuk temperaturnya di sini saya akan menaikkan kisaran 28 lah guys, kurang lebih, agar memberikan warna orange pada foto atau pada warna kulit ya guys. Dan untuk corak hanya menaikkan 4, dan untuk vibrasinya saya akan menaikkan kisaran kurang lebih 16, dan untuk kejenuhan saya menurunkan kisaran -12-an lah kurang lebih. Lanjut ke menu mix color atau campuran, dan untuk hue merah saya akan menaikkan kisaran 26-an lah kurang lebih. Dan untuk kejenuhan saya menaikkan hanya 2, dan untuk lumina saya akan menurunkan kisaran -12. Jika sudah lanjut ke warna orange, dan untuk warna orange nya saya akan menurunkan hue nya kisaran -12, dan untuk kejenuhan kisaran -16-an lah kurang lebih ya guys. Dan untuk luminasnya saya hanya menaikkan 6. Lanjut ke warna kuning atau warna yellow yang paling inti, dan saya akan menurunkan hue nya kisaran -80-an ya guys, agar memberikan kesan warna peach atau warna kepingpingan pada foto. Dan untuk kejenuhannya hanya menurunkan kisaran -34, dan untuk luminasnya saya hanya menurunkan -10. Lanjut ke warna hijau, saya akan menurunkan kisaran 50-an ya guys, kurang lebih. Dan untuk kejenuhan saya menurunkan full -100, dan untuk luminasnya saya akan menaikkan kisaran kurang lebih 52 lah guys. Lanjut ke warna aqua, di sini saya akan menurunkan full rona sama kejenuhannya saja, dan untuk luminas saya akan menaikkan 10. Lanjut ke mix warna blue atau warna biru, saya hanya akan menaikkan hue-nya kisaran kurang lebih 24 lah. Dan untuk kejenuhannya saya akan menurunkan kisaran kurang lebih 44 itu, atau 46, bisa 48, agar memberikan efek warna kegelap-gelapan ya guys. Lanjut ke luminasnya, dan saya akan menaikkan luminasnya kisaran 36 lah kurang lebih. Lanjut ke warna ungu, saya akan menurunkan kisaran 46, dan untuk kejenuhan juga sama, kalian bisa screenshot saja. Dan untuk pink saya hanya menurunkan rona dan luminasnya saja, kejenuhan juga sama, kalian bisa screenshot jika kalian masih bingung karena tidak terlalu berpengaruh ya guys untuk warna itu. Dan lanjut ke menu tekstur atau ke speed loan nya saya akan
ngatur splitternya kalian bisa screenshot atau tirukan saja. Karena untuk mengatur splittern agar sama seperti tutorial itu susah ya guys, karena di HP itu mengatur splittern agak susah. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan foto kalian ya guys. Dan untuk proses pewarnaan sesar, kita lanjut ke tekstur. Fotonya saya akan menaikkan kisaran 8 dan kejernihannya kisaran 18. Jika sudah, lanjut ke menajamkan. Dan untuk menajamkan kisaran, saya menaikkan kisaran 16, dan atau jika terlalu tajam bisa kalian turunkan 10. Dan untuk detail saya menaikkan 32. Dan untuk pengurangan noise saya akan menaikkan kisaran seperti biasa 20. Dan untuk detailnya 60 seperti biasa agar foto terlihat lebih jernih. Dan untuk pengurangan noise sama, saya akan menaikkan kisaran 20-an agar foto terlihat lebih halus saat pewarnaan, tidak ada bercak-bercak burik yang mengganggu pada foto, oke? Dan untuk detail pun sama. Dan inilah hasilnya kurang lebih untuk filter yang sering digunakan oleh Irena Christine di Instagram. Dan jika hasilnya kurang memuaskan di foto kalian atau warna pitch-nya terlalu tebal, kalian bisa langsung pilih menu color. Dan kalian tinggal kurangin temperaturnya saja hingga kisaran 22 atau 24-an lah. Kalian sesuaikan saja, oke? Dan buat kalian yang suka, silakan like dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, bantu support channel ini sampai 100.000 subscriber ya guys. Yeah.